Sebentar Pak, di sini ada warna kuning, kita pasang senjata dulu. Wah, mantap. Pak, di sini ada mobil warna putih, Pak. Here we go. Dan halo sob, selamat datang di The Wisdom. Gimana apa kabar kalian semua? Semoga masih sehat selalu dan ya seperti biasa ya. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan dulu buat kalian yang suka dan konten-konten street fotografi seperti di video ini, maka kalian wajib banget untuk subscribe channel ini dan aktifin tombol loncengnya. Karena ada 2 video yang kita upload di setiap minggunya, jadi pastikan kalian subscribe dan tombol loncengnya ubah ke mode on. Oke, terima kasih banyak buat kalian sudah subscribe. Jangan kemana-mana, di sini aja. Dan oke, seperti biasa ya, kita lanjut untuk hunting lagi, street photography lagi. Dan ya, saya ingatkan dulu ya buat kalian yang suka dan konten-konten street photography seperti di video ini, maka silakan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, komentar. Jika ada kritik, saran, masukan ataupun request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya, silakan tinggalkan komentar ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di sebelah kiri bawah ataupun bisa dicek di kolom deskripsi. Dan oke, untuk shot pertama kita akan ambil dari sebelah sini, tapi ternyata kosong, Pak. Oke, mungkin di sini dulu ya. Sebentar. Ini udah agak berisi. Oke, 1, 2 dan wait. 1, 2 dan boom. Very good. Not bad. Dan kita akan coba untuk ngecek dulu ya di sini apakah ada mobil yang cukup amazing gitu, cukup mantep. Tapi ternyata kayaknya belum ada. Dan di sini ada satu sepeda yang sendirian. Perhatikan dia di situ. And very good. My god. Right. Kita akan coba cek dulu. Oke. Ini belum ada yang lewat. Tapi sebentar, di sini kita langsung disambut dengan busway 2 ini ya, 2 tingkat. Kalian perhatikan dia ada di depan situ. Alright, kita tunggu dia. Wait, 1, 2, and boom. Very good. Dan sepertinya habis ya. Sebenarnya bukan habis ya, tapi mobil yang terbilang cukup mantap itu belum ada yang lewat sini. Jadi kita akan coba untuk tunggu dulu di sini gitu kan. Coba kita cek-cek dulu apakah masih ada tanda-tanda. Belum ada ya Pak ternyata ya. Di sini masih tergolong biasa aja gitu. Oke. Kosong ya. Oh iya, ternyata di sini saya baru ngeh kalau di sini tuh ada genangan air, Pak. Kita akan coba memanfaatkan genangan airnya. Apa kita akan mendapatkan sesuatu? Oke. Reflection yang cukup ya gitu, cukup mantep gitu kan. Ngomong-ngomong ini masih cerah banget ya, panas asli. Ini saya di sini karena di sini agak cukup teduh, kalau agak ke depan situ sudah cukup panas sebenarnya. Dan right. Oke. Coba perhatikan, belum ada ya tanda-tanda di sini. Masih sederhana. Oke, kita akan coba ambil untuk perhatikan ini. Wait, 1. Bentar, tunggu kosong. And tunggu kosong dulu. Tunggu kosong dikit lagi dan boom. Very good. Dan ya. Yeah, kita akan coba ke sini dulu karena di sana terlalu panas ya. Sekarang perhatikan ini ya, di sini ada tiang pembat, tiang jalanan yang kayaknya sih harusnya cukup mantap. Wait, 1, 2 and boom, very good. Dan mana lagi nih, nggak ada ya ternyata. Ayo dong yang punya. Sebentar, di sini ada mobil Jeep Pak yang lewat. Ini nggak tahu nih apakah Rubicon atau bukan, tapi sepertinya harusnya. Mana dia? Oh, ternyata kita dapat Rubicon ya. Cukup amazing ya. Nice. Dan mana lagi nih? Ayo dong yang punya mobil-mobil keren gitu, tolong lewat sini.
Ayo dong, mana lagi nih yang mobil-mobilnya mantep gitu, tolong lewat sini biar di sini kita bisa capture gitu. Dan kalau saya lihat ya ternyata masih kosong Pak ya, dari sebelah sana juga belum ada tanda-tanda yang cukup wow gitu kan. Jadi kita akan coba tunggu dulu. Okay, wait. Look at this one and boom. Very good. Dan habis, Pak. Enggak ada lagi yang lewat. Tolong dong. Aduh. Oh iya. Nih kita ngobrolin apa nih enaknya nih? Jadi mungkin ada request gitu, kita ngobrolin apa gitu sambil sambil hunting gitu. Biar enggak gabut-gabut banget gitu. Biar enggak saya aja yang ngobrol sendiri. Jadi nanti kita kayak ada pembahasan satu gitu, kalian request di komentar aja gitu, kayak mau bahas apa gitu gitu kan, mau bahas ini, mau bahas itu, silahkan tinggalkan komentar ya, biar nanti pas kita street lagi tuh ada yang kita bahas gitu kan. Dan ngomong-ngomong ini, di situ ada satu Pak Tuman ketupan tadi. Oh my god. Right, di sini ada apa? Ada busway 2 tingkat lagi kita temukannya. Kalau kita pakai reflection apakah dia akan dapat? Oh, harusnya dapat, Pak. Tunggu ya. Dia ada di mana tadi? Itu dia. Ayo maju and very good. Reflection yang cukup sepotong ternyata. Enggak full, Pak. Aku baru lihat ternyata. Oke, it's not problem. Biasa, dalam fotografi itu salah dikit enggak apa-apa. Jadi kita mengoreksi diri dari kesalahan gitu. Enggak harus benar semuanya gitu kan. Oh, wow. Enggak ada, Pak. Asli. Oh iya nih. Ini sekarang kita akan coba ulangi lagi. Reflection yang tadi. Di sini ada busway yang lewat. Tunggu ya, nanti lihat hasilnya. Mana dia? Oh, cukup mantap. Nah, begitu. Jadi, fotografi itu nggak harus tajam ya. Karena kalau kita berbicara tentang fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi, gimana kita membuat suatu gambaran yang cukup bagus. Walaupun ngeblur juga nggak apa-apa ya sebenarnya kalau dalam fotografi itu. Kalau kita kembali ke pengertian dasar daripada fotografi. Jadi, bisa kalian... Ini juga bisa kalian apa? Bisa kalian lihat juga para pelukis-pelukis yang handal itu kadang mereka juga melukisnya nggak harus detail. Kadang mereka juga ada beberapa yang cuma sekedar coretan tapi mempunyai makna atau arti tersendiri gitu. Jadi begitu ya. Jadi fotografi itu luas, bukan cuma sekedar gambar yang tajam atau warna yang menonjol atau mungkin sebagainya gitu. Gitu ya. Sebentar Pak, di sini ada warna kuning, kita pasang senjata dulu. Wait, here we go. Ha, mantap. Lewat Pak. Itu mobil apa ya? Bentar, kita cek dulu. Oh wow, mana dia? Oh ini nggak tahu nih Pak nih, mobilnya yang logonya kayak ini nih, kayak tanda plus tapi yang bagian vertikalnya itu agak pendek. Coba buat yang tahu silakan tinggalkan kolom di kom tinggalkan komentar ya. Ini mobil apa namanya nih yang barusan ngebut itu kan? Terus saya juga baru lihat ini mobil kayak gini tuh. Di sana ada mobil warna putih, Pak. Semoga dapet. Mana dia di situ ketutupan dan ternyata nggak dapet. Dia di situ ngumpet dia ya. Nggak berani, dia takut ternyata. Oh my god. Pak, di sini ada mobil warna putih, Pak. Oh my god, ini harus dapet. Nggak mau tahu nih, harus dapet pokoknya. Oke, kita sudah pasang senjata dan wait. Here we go dan right. Dapat 2 aja tuh kan ya. Kayaknya kali ini apa nih dapetnya nih? Bentar. Ini belum kelihatan. Tadi mobil apa ya?
Oh, mobil Tesla, Pak, ternyata cukup mantap ya. Dan oke, kita tunggu lagi. Mana dia? Belum ada-ada ya. Di situ ada mobil warna putih, cuman kurang tertarik saya untuk mengcapture-nya. Dan udah, Pak, habis gitu aja. Kita kan di videonya sebelumnya itu kita pernah ketemu dua subscriber gitu katanya. Jadi ada, kalau kalian ketemu saya di sini di HI lagi ngonten gitu kan, terus minta difotoin, nggak apa-apa, samperin aja gitu. Minta fotoin gitu kan, nggak apa-apa, samperin aja. Tapi jangan lama-lama ya fotonya, karena saya juga mau lanjut ngonten gitu. Dan di sini ada satu lagi, Pak. Wait. Right, that's very good. Tapi kita akan coba tunggu, siapa tahu nanti di depan sini ada satu mobil Lexus, siapa tahu. Very good. Kita akan coba tunggu, siapa tahu nanti ada yang lewat gitu kan. Kayak di video sebelumnya tuh yang ngebut banget tuh, kalau kalian inget. Ingat ya, yang judulnya tuh yang ini nih. Yang judulnya itu, di videonya ada judulnya itu adalah mobil sekarang ini enaknya diapain. Itu kalian tonton video ini, video itu ya. Di situ kita mendapatkan dua mobil Porsche yang cukup mantap. Silakan ditonton pokoknya. Alright. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada busway dua lantai, Pak. Alright, and kita akan lihat dia di situ. Oke, perhatikan di end. Boom, very good. Alright. Oh ya, kembali saya ingatkan ya, buat kalian yang suka dan konten-konten street fotografi seperti di video ini, maka kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Karena di video ini kita akan membahas seputar street fotografi ataupun alat-alat fotografi juga kita bahas di sini ya. Tapi di sini lebih dominan ke street fotografinya. Jadi kalau kalian suka dan konten-konten seperti ini, maka kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Dan pastikan ya, kalian aktifkan tombol loncengnya ke mode on, karena ada dua video yang kita upload di setiap minggunya. Jadi pastikan kalian selalu nonton dan jangan sampai ketinggalan. Dan di sana ada satu lagi, sebentar Pak. Warna hitam di sana, jangan sampai lolos. Very good. Sebentar, sebentar Pak, sebentar. Sebentar dan, oh nggak sebentar ini, nggak ada soalnya. Iya. Apa tadi ya? Iya, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di sebelah kiri bawah ataupun bisa dicek di kolom deskripsi. Untuk melihat hasil-hasil yang sudah kita capture selama kita melakukan street fotografi. Dan jika ada pertanyaan, bisa DM juga di Instagramnya ya. Ataupun ada kritik, saran, masukan, ataupun request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah. Dan mana lagi nih? Kosong Pak, asli. Nih, belum ada-ada ya ternyata ya. Ada satu warna hitam di sudutnya, jangan sampai lolos. Very good. Not bad. And habis Pak. Oh my god. Oke, karena ini udah, ini ya, udah mulai berkurang mobilnya, kita akan coba ambil shot terakhirnya di sebelah mana nih. Sebelah mana nih ya? Ayo dong, kasih saran, kita shot terakhir di mana. Karena belum ada-ada Pak. Mana nih ya? Kita cek dulu, kita cari-cari yang mantap gitu ya. Sebentar, di sini ada mau ada pergerakan sebenarnya. Kita akan coba cek. Kita shoot terakhir di sebelah sini aja ya. Di sini ada apa nih? Right, ada busway yang gandeng, pun gandengan sih. Alright. Oke, mungkin itu adalah shoot terakhir di video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa, jika ada kritik, saran, masukan, ataupun request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah. Karena kita akan sangat senang sekali jika ada yang komentar, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap video ini. Dan sebentar dulu Pak, di sini ada warna putih satu lagi. Dia jangan sampai keluar dulu ya. Woi, atau dua, and tunggu dulu, sampai dekat dulu. Dan, nggak jadi Pak. Mohon maaf. Ya itu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, karena ada dua video yang kita upload di setiap minggunya, jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Dan oke, okay. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cuuu.